Diduga sopir mengantuk dan kondisi kendaraan tidak prima, mobil box pengangkut roti terjun ke jurang sedalam 10 meter di sekitar Waduk Cirata, Purwakarta, Senin, 15 November 2021. Terjunnya mobil box yang dikemudikan Fauzi Tohir, 23 tahun, warga Prayeret, Purwakarta ini sempat terekam kamera CCTV milik pembangkit Jawa Bali Cirata. Sebelumnya, mobil box ini terlihat melaju kencang dari arah Cianjur menuju Purwakarta. Kondisi jalan menurun serta menikung tajam membuat mobil box tersebut membanting ke kiri dan sempat menabrak tembok ujung jembatan. Setelah berjibaku selama 2,5 jam, mobil box pengangkut roti berhasil dievakuasi. Proses evakuasi ini sempat menjadi tontonan warga dan pengguna jalan yang melintas. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan polisi diketahui jika sopir dalam kondisi mengantuk hingga tak mampu menguasai kendaraannya. Selain itu, kondisi mobil juga tidak prima karena ban gundul dan rem blong.